Alright, korang tengok ni. Okay, yang ni winglet lama. Yang dah barai. So, ini winglet yang baru, belah kanan. Dua-dua belah kanan. So, macam ni bentuk dia. Okay, assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Haji Hero. Okay, kali ni aku nak buat satu video lagi berkaitan dengan RS ni. So, kali ni berkaitan dengan winglet. Okay, macam sebelum ni aku buat motor trico kan. Jadi, kali ni aku nak buat motor aku sendiri. Itu aku akan menukarkan winglet ni dengan winglet yang baru. Jadi, winglet tu aku dapat daripada Chordot 3D Printing. So, aku akan bagi link dekat description ni. Kalau korang nak tengok macam mana nak dapatkan winglet tu yang rare, yang cantik, yang unik tu, korang boleh tengok dekat video unbox. Okey, beralih ke video seterusnya. Okey, video unbox. So, ini dia barang yang aku dapat daripada Chordot 3D Printing. So, tanpa membuang masa, aku akan buka lah terus. Dalam gambar biasa-biasa je, nampak macam unik lah. So, kali ni aku nak tengok dengan mata aku sendiri. Melalui video ni, korang tengok lah secara video eh. Sebelum ni aku tengok melalui gambar. Dan aku tak berapa jelas sangat lah nampak bentuk dia. So, kali ni bila dah buat video, aku akan tunjuk kat korang secara jelas macam mana bentuk signal tu. Jahanam. Jangan jahanam kotak udah. Okey. Ai. Oi, macam yang bentuk dia. Oh, mungkin dia guna kotak ni je kot. Tengok kejap. Macam speaker je. Kotak speaker ke? Aku rasa aku tak beli speaker. Ganas aku buka. So, serius lah Logitech. Bekas dia ni, kotak dia. Oh, ni dah buka dah. Alright. So, aku tengok dulu. Oh, kemas. Ah, betul lah signal ni. Kemas lah dia susun. Kotak lain pun okey. So, dua signal ni. Okey. Oh, dia macam lah bentuk dia. Oh, kalau tengok daripada tepi, dia macam oh. Serius. Macam robot. Macam ini kalau aku apa hiri-hiri sikit bagi cantik. Okey lah. Tapi serius lah, macam robot. Nampak ke tak? Okey, korang tengok ah. Yang ni untuk dipasang belah kiri. Kalau pasang dia akan jadi macam ni. Tajam-tajam. Dia macam bentuk. Kalau kita tengok lambang Honda kan dia ada tajam-tajam macam tu kan bentuk dia. Okay, aku harap korang nampak lah bentuk dia. So, yang ni lah lampu dia. Lampu. Yang ni lampu LED eh. Siapa-siapa yang nak beli Chordot 3D Printing punya ni, korang kena tukar relay baru. Relay yang LED punya. Macam aku memang dah pakai relay LED. So, tak perlulah nak tukar ke ataupun nak buka kepala dia ke. Buka kepala RS tu kan. Tukar, tak payah. Alright, korang dah tengok dah video tadi. Video unbox. So, ini dia eh. Winglet yang aku katakan tadi. So, winglet ni akan menggantikan winglet yang lama. Yang mana yang lama ni dia dah dipatah eh. Dia asalnya dah patah. Sebab aku accident hari tu. Dan pomen dia telah potong straight bagi nampak okey sikit lah kan untuk. Tapi okey-okey pun tak nampak okey lah sebenarnya. Dia macam barai juga sebenarnya. So kali ni aku akan tukarkan dengan yang baru, yang lebih cantik, yang lebih unik lah. Memang rare gila lah bentuk dia. Aku ada bagi tahu tadi kan, bentuk dia yang macam. So aku akan tukarkan yang ni tanpa menukarkan relay yang baru lah. Relay tak payah tukar baru lah. Sebab sebelum ni aku dah pakai relay LED. So tak payah nak tukar yang baru ke, nak beli yang jenama lain ke. Okay. So aku just plug and play je. Dan aku akan buka cover set belah kanan, belah kiri, belah dada tak payah. So sebelum nak buka tu, raga ni memang confirm-confirm lah kena buka dulu. Lepas tu baru proceed dengan semua-semua ni dan pasang yang baru. Kemungkinan winglet yang lama ni akan dipasang kepada RS yang hitam tu.
Alright, so macam sebelum ni, winglet yang belah kanan ni, okay, ni belah kanan eh. Macam sebelum ni, wayar yang hitam ni aku akan sambung dengan wayar yang warna hijau ni, hijau pekat. Ha, hijau pekat ni. So hijau pekat ni akan sambung dengan warna hijau lah. So kali ni untuk yang baru punya, okay, kita tengok yang baru. Okay, yang ni, yang baru punya kita ada dua, satu warna hitam, satu warna merah. So nanti kita kena try sendirilah. Aku rasa warna hitam tu mesti dengan hijau ni. Aku rasa lah. Sebab dia peluang eh, macam yang hitam yang ni. Alright, so yang ni winglet lama. Ini dia. Kalau tak dia ada macam satu penghadang kat sini. Memang nampak cantik lah. Lambang Honda pula kan. Tapi sebab accident hari tu dah potong, tapi tak apalah. Nak macam mana kan? So ini winglet yang lama. So nanti kita akan pasang winglet yang baru. Alright, korang tengok ni. Okay, yang ni winglet lama. Yang dah barai. So ini winglet yang baru, belah kanan. Dua-dua belah kanan. So macam ni bentuk dia. So apa yang aku perasan, aku nampak kan? Dia punya ni agak ni agak jauh. Ni. Nampak? Dia agak berjarak sikit kat sini. Aku tak tahu lah memang sengaja berjarak ke ataupun memang macam ni. Tapi aku rasa memang macam ni kot. Tapi nampak smart juga kan. Dia macam terkeluar sikit. So kita terus pasang dulu. So yang ni, ini aku nampak macam kurang ngam. Aku rasa mungkin yang V2 punya kot. Mungkin lah. Sebab macam kalau ikutkan yang lama ni dia ngam-ngam. Dia punya bentuk ni, bentuk yang macam apa ni, yang ni kan. Okay, yang benda ni yang kat luar ni. Kalau ikutkan dia ngam dengan yang ni. Ngam. Sekejap, aku try dulu yang lama. Aku try dulu yang baru dulu. Kalau okey okey, kalau tak okey aku akan guna yang lama. Okay, so aku akan sengitkan macam ni. Lepas sengitkan, baru dia ngam lah. Baru dia okey sikit. So aku rasa lah kan, yang ni macam khas untuk V2 rasanya lah. Alright, jadi siapa-siapa yang nak air durian Belanda, ini dia eh. Aku pun minum eh, air durian Belanda. Banyak buah dia, nampak? Dalam tu ada banyak buah, ada banyak isi dalam ni. Air dia memang manis dan sedap. So siapa-siapa yang nak beli, korang boleh contact dekat IG Instagram aku punya, Heji Hero. So korang boleh dapatkan yang ni untuk satu botol berharga RM5 sahaja. Okay, kod sekitar Ipoh, Gopeng, Simpang Pulai, Batu Gajah. Okay, kalau luar kawasan tu memang tak ada kod lah. Aku ambil setakat 4 tempat sahaja. Alright guys, aku pakai tapak yang lama, yang dia punya ni, plastik lama ni. Tapak yang lama ni dengam lah. Kalau macam tadi tu, aku pakai je agak besar. Okay, kalau yang ni kan, kalau aku pakai dia macam ni, besar. So dia tak ngam dengan bentuk yang macam ni. So aku guna yang lama untuk sebagai tapak yang baru. Dan inilah yang lama punya kan. So aku akan teruslah pasang nanti. Kita nak tengok lah macam mana bentuk dia. Alright guys, aku dah bincang dengan Bro Zaid daripada Chodok 3D Printing. So yang ni merupakan signal, winglet signal untuk RSV2. Sebab tu aku macam pelik juga kan, sebab dia macam jarak. Ini jarak dia panjang. Jarak daripada sini ke sini panjang. So bila aku pasang dekat cover set, agak terkeluar lah benda ni, dia ada jarak. Lepas tu dekat sini dia ada dua screw Allen key. Sebab kalau ikutkan, kalau untuk yang V1 punya dia ada satu je screw. Tapi kalau macam untuk V2 ni dia ada dua. So nanti aku akan post balik dan aku akan post kepada dia, dan dia akan bagi yang V1 punya. Alright guys, video sampai setakat sini saja. Sebab kita tak dapat nak pasang winglet ni. Jadi kita akan post balik winglet yang tadi ni, yang baru ni. Dan kita akan post kepada tuan dia lah, Chodok 3D Printing, untuk kita dapatkan yang winglet RSV1 punya. So tak apa, insyaAllah kalau ada part 2 nanti kita akan buat.
Dan korang stay tune lah, korang support channel aku ya. Okay, korang tengok video aku daripada satu ke satu, insyaAllah lah apa yang bermanfaat korang boleh share dengan kawan-kawan. Dan aku rasa sampai sini saja. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Korang tekan subscribe sekali ya. Okay, Assalamualaikum.